Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Dedi Tang. Apa kabar sobat Pak Dedi sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dalam konten kali ini saya akan mereview sebuah sepeda motor, yaitu Yamaha Scorpio. Basicnya yaitu Yamaha Scorpio tahun 2004 ya, atau Yamaha Scorpio tipe G. Ini harusnya tangkinya kotak nih ya, tapi ini sudah dimodifikasi dengan tangki bulat nih ya. Nih, berarti 2004 nih ya. Oke, seperti apa reviewnya? Simak terus videonya, jangan di skip. Oke, langsung saja kita mulai dari tangki dan bodi ya. Nah, untuk tangki menggunakan tangki stebon ya. Ini jadi berarti siluman ya. Biasanya stebo siluman steko, tapi ini steko siluman stebo. Nah, untuk cat menggunakan warna biru, punyanya Scorpio juga ya, tapi hasilnya seperti ini. Info dari ownernya sih, karena dasarnya warna gelap ya, jadinya seperti ini. Demikian juga untuk bodinya, dicat warna biru Scorpio juga ya. Oke, untuk stripping menggunakan stripping custom. Ini variasi ya, yaitu produk dari AWSM. Nah, seperti ini strippingnya. Ini sih kalau nggak salah stripping untuk teko ya, kalau nggak salah, tapi lumayan oke, keren paduan warnanya. Nah, untuk kalian bagi yang ingin memesan strippingnya, nanti nomor kontaknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Lumayan keren. Ini jadi kelihatan ngejreng ya warnanya, biru kombinasi merah, oranye, dan ada hijaunya, keren. Oke, lanjut ke bagian depan ya. Untuk stang menggunakan stang Ninja S ya. Nah, jadi seperti ini. Pendeknya ini untuk style-style motor kenceng nih ya. Lanjut ke untuk handle bagian kanan. Gas spontan menggunakan punyanya Ninja S. Nah, seperti ini. Ini memang stylenya style pembalap ini. Nah, ini ada yang istimewa. Ini cantolan buat apa nih ya? Buat belanja kayaknya nih. Keren, 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 keren. Oke, lanjut untuk spion. Spion menggunakan punyanya Mio. Biar mudah untuk nyelip-nyelipnya. Lanjut ke bagian master rem ya. Untuk master rem menggunakan R15. Untuk master rem menggunakan master rem R25. Ini sepaket dengan handlenya ya. Lumayan pakem nih harusnya.
Lanjut ke sen. Sen menggunakan ala-ala CB. Nah, lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk velg menggunakan Minerva. Nah, seperti ini. Dicat menggunakan warna gold. Lumayan keren. Nah, untuk velg Minerva ini velg ring 17 ya. Kalau standar Scorpio yaitu velg ring 18. Jadi ini lebih kecil ya. Oke, lanjut ke ban. Ban menggunakan Maxxis Green Devil ukuran 80/80. Ini Maxxis Green Devil ini semi soft compound ya. Ini terlihat. Nah, kalau bagian yang sini tuh cenderung lebih empuk. Yang sini ada hard compound-nya. Oke. Lanjut ke bagian pengereman ya. Nah, untuk disc brake menggunakan variasi yaitu merek Moss. Nah, seperti ini model disc brake-nya ya. Nah, untuk kaliper menggunakan asli ya, menggunakan bawaannya. Nah, untuk bracket kaliper menggunakan punyanya PSM ya. Oke, lanjut untuk headlamp menggunakan Vixen ya, satu set. Nah, untuk lampu menggunakan Luminos. Ini ada kombinasi warna putih dan kuning ya, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, lumayan terang ya. Mungkin bisa buat nyari ular nih kalau di kampung ya. Oh, nah, lanjut untuk speedometer menggunakan ori punyanya RA King. Mantap. Nah, untuk permesinan ini udah standar porting. Nah, untuk karburator menggunakan PWL Moto One ya. Dijamin kenceng ini motornya. Tapi kalau yang bawa saya jadi nggak kenceng. Lanjut ke bagian footstep. Footstep menggunakan Yamaha Scorpio New. Ini bagian kanannya. Demikian juga untuk footstep bagian kiri ya, menggunakan punyanya Yamaha Scorpio New. Ini dicat warna silver. Demikian juga untuk footstep yang belakang ya, dicat warna silver. Nah, ini ada modifikasi untuk menahan biar nggak turun menggunakan karet gelang made in pasar ya. Mungkin habis belanja kali ini. Lanjut ke bagian belakang. Untuk velg belakang sama ya, menggunakan Minerva ring 17 dicat warna gold.
Nah, untuk ban belakang menggunakan Maxxis Green Devil ukuran 90/80. Ini kalau nggak salah untuk batikannya kayak punyanya Pilot Street ya. Nah, untuk gear belakang menggunakan TK dengan mata gigi 39, dan untuk depan juga menggunakan TK juga ya. Ini mata giginya 14. Nah, untuk rantai menggunakan Fukukawa ya. Ini motor ala-ala pembalap seperti ini ya. Lanjut untuk pengereman, disc brake menggunakan bawaannya ya, punya Minerva. Nah, untuk bracketnya menggunakan Satria R ya, termasuk juga kalipernya ya. Masih pengereman ya. Untuk master rem menggunakan Brembo. Nah, untuk knalpot menggunakan knalpot cincin. Berarti ini knalpot ori. Nah, untuk knalpot ini bobokan. Ini bobokan adem ya. Soalnya waktu bobok kemarin habis es batu 2 balok ya. Lanjut kita cek sound ya. Nah, bagi kalian yang membutuhkan knalpot baik ori maupun bobokan, linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, untuk kalian yang belum lakukan subscribe, silahkan lakukan subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Pak Deddy Tang. Oke, saya kira cukup sekian konten kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semua. Dari channel Pak Deddy Tang cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.